Motor itu numpak herek. Ya toh? Iki kok wis pancen diniati OTW ngaji bareng Kusik Dam. Berarti dia sebenarnya telah mencari surganya Allah. Makanya kalau yakin derek gawe Kanjeng Nabi, semua yang hadir ini adalah ahli surga. Amin Allahumma. Amin. Dan berbeda ketika seseorang itu memang kok semangatnya ngeten iki malah golek maksiat. Semisal mangkat ngaji ngene iki arep ketemuan arep DE. Nah. Wonge teko. Nek ra ngono mangkat ngaji ngene iki enek sing duwe niatan ratek apik lah. Golek-golek HP ceblok. Nyopet. Wonge teko. Wis ana HP-mu coba kok video. Iso kecopet engko. Nek aku tak nyopet atine ibu-ibu muslimah teh. Lah ketika seseorang iki rondo-rondo piye ngono ta iki. Disuwu ibu-ibu muslimah iso dadi sayur lodeh awakmu. Nah, ngono. Wa man kana fi tulabil maksiyah kanat annaru fi tulabihi. Ketika seseorang itu kok keluar, anak-anak weleri, pemuda-pemuda weleri ini wis daripada pengajian dia itu kok pilih nanti ke alun-alun atau kemana atau wis pokoknya gak gelem ngaji, gak doyan ngaji, gak doyan solawatan, gak doyan sama paham doyan gak kamu? Paham. Gak doyan yang namanya ansor, gak mau yang namanya banser, gak nak mau kegiatan seperti ini. Apa yang terjadi? Kok dia itu pilih keluar rumah melakukan kemaksiatan? Seperti yang saya ceritakan tadi, kanat annaru fi tulabihi, maka sesungguhnya dia itu telah mencari nerakanya Allah. Mulakno nek uang niki ya Allah enek sing bertahan ke jam 10, ke jam 9, ke jam 8 ngenteni kula teng mriki, masya Allah gek kula niki namung tiang biasa kados ngeten niki. Marem ora sampeyan, Gus. Marem ora aku. Yo nek beda kene aku karo garangan-garangan iki nek rok. Jadi kalau ini kurang beda dong, mek rodok ganteng titik. Mek ini tukang larani aku setia ngedok loh bedanya. Tapi ya Allah, kalau yakin niki ahli surga kabeh. Dan yang paling luar biasa, ini yang mengadakan acara itu ansor dan banser. Ya Allah, tepuk tangan buat ansor dan banser. Bersama Pemda. Oh, wah lurah, bersama Pak Lurah, masya Allah. Monggo bisa nih di daerah Pak Lurah. Selingkuh nih, bisa selingkuh nih damparku. Raya, Prabu mau Prabu. Tapi alhamdulillah ya Allah, ini jagungan santai. Bulan ini ngaji sekolah karo kancane ngoten niku. Wis cakruk lah cakruk. Pun Pak. Isin lho. Kene Pak Lurah mawon. Mbok menawa. Dadi ngene ya, jangan terang ya tak ceritane. Niku wau kula niku sore nyuwun sewu biasane nggih mboten piye-piye kula. Acarane ansor, acarane banser itu biasanya enggak segini banyaknya lho nggih mboten Yai. Enggak segini banyak ya lho. Ya nek Pak Eko iki, Abah Eko, oh pun aman Abah. Pinar Abah. Tenang. 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 Niki tak geblengi cacah niki. Tenang Abah. Nanti ade ngopi-ngopi. Dadi ngene, oh, malah masuk Pak Eko. Jan bocah ya Allah garangan, garangan masyaallah. Mentoro ngejok nih Fortuner nih gak terane kowe lho. Ini fenomena alam memang ning weleri. Gus Idam mau ngaji markiri mobil dulu. Masyaallah. Dadi ngenten, kula niku wau ningali ya Allah keadaan masyaallah. Ini yang mengadakan itu ansor, banser, pemerintah desa. Masyaallah yang datang puluhan ribu, bahkan saya lihat itu loh di gedung apa tuh ini? Rumah sakit, masya Allah enak sini yang cendilo bareng masya Allah. Aku sana itu benar aku mencolot aja. Ya Allah, luar biasa ada ibu-ibu. Padahal ini sore, ngerti ini usume wong repot. Usume wong repot. Iya, 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 gue pengangguran kok panjenan. Gila ini repot, ragilem. Jadi ya Allah, luar biasa. Tapi gini ki, ini adalah pertanda bahwasanya di daerah Kendal, Weleri ini akan muncul generasi-generasi penerus bangsa, akan
muncul Subhanul Yaum Rijal Wat. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Keranten pun apa? Nek pancen pengen selamat gengnya teniki. Dawai pun Ibnu Athaillah Sakandari wonten kitab Hikam. Ngerti kitab Hikam awakmu ya? Di dalam kitab Hikam niku Ibnu Athaillah Sakandari itu ndawaken, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulka alallahi maquluhu. Ojo kekancan karo uang sing tingkae lan ucapane orang gerak nih sampean ning Gusti Allah. Lah dina niki 2023 iki di era gempuran slot dan skincare iki golek kanca sing tingkae lan ucapane gerakne ning Gusti Allah jan angel tenan. Wong bocah sakniki daripada turu masjid karo turu musala pilih turu warung kopi. Bocahe teko. Gus, ini orang bocah sakniki daripada ngewangi ibuke masak pilih metu karo gendakane nek ra ngono geo mau mancilik ning kos-kosan. Bocahe teko. Lah, yo tenanan wong laris sakniki niku ya Allah. Cah nom-nom iki lho. Nek dikengken tiyang sepae, nduk, le, tukokno brambang, tukokno bawang. Tukokno gas. Alah, ora ngerti wong repot apa piye to, Bu. Tapi kok di WA gendakane yang nanti malam keluar ready bolo. Itu anak sekarang. Lu tenanan pada kenyataannya seperti itu. Ya ini garangan-garangan ini. Dilakne ora nesu ya cacah iki lho. Ora. Muni nesu wae mulih ngono lho. Beh, ngepet-ngepet ngene. Bolone pusat. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita itu mencari kriteria teman yang sesuai yang didawuhkan Ibnu Athaillah Sakandari untuk menyelamatkan diri kita sendiri di zaman yang serba ngeri ini sulit. Golek kanca ngoten niku sulit, nggih napa mboten? Bahkan kadang lari-lari ngeten iki teko ning pengajian dintai. Kowe golek apa, ngrungokne apa, cakruk ning kene ae lho. Cewek-cewek ngono kuwi kadang dintai, ya Allah kok gelemen panas-panas ngenteni idam, pol-poling kowe entuk story, dikei musik ya nafsuti ya nafsuti. Boleh ngono to. Wingko malah skincare muluntur, wedak muluntur, padahal nek wedakan kadung ket subuh. Nek ge wedak 2 kilo. Raina mek gila koyo meja karambel. Heh. Lah nggih, sapa? Santi. Santi, ndi wae. Lho malah ngacung. Biasane sing wedake kandel rata-rata kudunge putih. Ning kucing ijo ya luwih nemen. Heh. Pun. Alhamdulillah. Tapi ya itu kalau njenengan bertanya, lah Gus, mencari kriteria teman atau lingkungan yang sesuai didawakan Ibnu Athaillah Sakandari untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Teman yang tindakannya menggerakkan kita kepada Allah, ucapannya menggerakkan kita kepada Allah, itu di mana, Gus? Caranya mencari itu di mana? Ya di Nahdlatul Ulama. Semisal pemuda-pemuda ada ansor, ada banser, mungkin nanti ada fatayat, ada IPNU, ada IPPNU,